kita habis konten bawa nasi tapi nggak bawa lauk. Jadi kita mampir ke warung mau apa minta nonut mangan tapi ya tuku lauknya baik. Tuku brownie lah boleh pak apa? Teman-teman jangan lupa kalau lewat sini di pesan Koro Sobo Banyumas mampirkan tempatnya ayam goreng Pak Joko. Jangan lupa di Jalan Sawangan sebelah lampu Bangjo kesini lagi. Jadi teman-teman bisa kesini bisa pesan ayam goreng itu teman-teman lihat ayam goreng Mas Joko, Pak Joko. Oke teman-teman kita masuk dulu apa pesan. Pesan apa Pak? Pesan Mas bebek. Pesan bebek Mas, bebek goreng ya. Goreng, bebek siap. Goreng. Aja kopi kabeh kae ana teh. Sing iki kameramen ora ngopi. Ya, kopi teh. Oh, teh. Nah, ini teman-teman lagi pesan makanan di tempatnya ayam goreng Pak Joko. Jangan kelalen nih, jangan lalen. Jangan lupa teman-teman mampir ke sini Jalan Banyumas di daerah Sawangan. Nih. Setelah lampu Bangjo dari arah barat dari arah nek lor ngendi? Utara dari setelah pom bensin Selokromo. Jadi di sebelah kanan sama kiri ini. Bisa mampir ke sini teman-teman. Oke teman-teman. Alhamdulillah suatu tolong habis apa? Ngonten kelaparan teman-teman, tapi yang paling menyedihkan teman-teman, jadi Mas Impron ini sama Arif bawa nasi, cuma nasi doang, nggak ada lauknya lah. Ini kebetulan lauknya beli di warung teman-teman. Warungnya jangan lupa temannya Pak Joko ayam goreng ini, jangan lupa di dari arah Wonosobo setelah pom bensin Selokromo dari arah sana setelah lampu merah Bangjo sebelah kiri. Jangan lupa teman-teman mampir ke sini temannya ayam goreng Pak Joko, jangan lupa ini mantap. Ini ayo makan fotonya. Oke, kita makan dulu kan udah kelaparan. Dan nasinya teman-teman, nasinya bawa sendiri. Bawa sendiri nasinya. Pesan lagi nasi siji lagi. Apa nih? Ya pesan. Nah, ini pesan. Nah, ini pesan siji. Ya wis dipangan. Nah, ini teman-teman, kita kan habis ngonten. Haus. Nah, kita makan apa? Ini pesan tehnya itu sampai apa ada es teh, sirup, apa-apa itu jeruk dan kopi ada teh manis. Kita makan dulu teman-teman. Oke, let's go. Coba Pak dicobain apanya dulu. Rasanya gimana? Pokoknya enak, Pak. Rasanya gimana, Pak? Mantap. Sambel coba, Pak. Ini teman-teman mantap. Nah, Pak. Pegane. Kayak sendoknya. Orang dipindah rono. Lagi dicokot. Nah, kita makan dulu teman-teman. Mak nyus enak. Mantap, Pak. Ini apa, Bu? Anak lah gue. Berapa, Pak? Wah teman-teman ini, wah cuas, empuk mantap, wih jangan. Bebek ya Pak ya? Ini bebek goreng, wih mantap cuas, ini rasanya, mantap, mantap. Ayamnya gimana tadi? Ayamnya mantap. Enak. Dagingnya, matang sampai dalam-dalam, empuk, tuh, meresap bumbunya. Ada barang protolin yang cakem. Nah, aku melu ngiler iki baru tak teman-teman. Jangan lupa teman-teman. Kalau lewat sini mampir ke tempatnya ayam goreng Pak Joko di Selokromo Sawangan. Sebelah pom apa? Setelah pom kanan jalan, kalau dari lampu merah kiri jalan setelah lampu merah. Mantap. Mantap. Ini enggak kaleng-kaleng teman-teman masalahnya. Jos gados. Uhui. Kalau lewat Wonosobo siapapun wajib mampir ke sini merasakan masakannya Pak Joko ayam goreng.
yang mau ke arah Dieng, Pak ya. Yang repot. Cakne berkurang tu. Maden bela. Maden. Ini teman-teman kameramennya biar makan dulu. Mantap Pak, gede banget. Gede-gede, gede banget. Mungkin bapaknya ada kemong. Jangan lupa teman-teman, kalau lewat sini arah Wonosobo Banyumas, lewat Selok Lomo, mampir ke tempatnya warung makan ayam goreng Pak Joko. Sini, mantap. Ada ayam goreng, bebek goreng juga. Induk burung nyekel. Jadi anane sama lele. Jadi oh, lele ada goreng. Lele. Lele ada. Cuma ayam goreng. Ini beli nasi tapi bawa sendiri. Yang beli lauknya. Bebeknya teman-teman besar banget ini, mantap, nggak kaleng-kaleng. Dan rasanya juga bumbunya ini masuk ke dalam dan empuk ini, empuk sampai ke dalam-dalam ke tulang, ini mantap. Tanduk meneh, ya nak, dan kita udah makan kenyang, kita mau perjalanan lagi. Jangan lupa tonton terus video Sulap Petualang dan jangan lupa mampir ke tempatnya
ayam goreng Pak Joko.